Kocak sumpah. Jadi ada sebuah postingan dari Sandiaga. Debut and graduate. Jadi gini, lu hari ini sekolah, berangkat pagi, siangnya lu lulus. Ya kayak gitu. I will debuting and graduating on May, 13 Mei. Jam PST, ini waktu negara bagian mana lagi PST ini? PST itu Pacific Standard Time. Ha? New York, UTC min 8. Waktu Pacific, oke, min 8 ya. Berarti selesai 12 jam lah, 11 jam dari kita lah, 11 jam. Lebih awal lah ya, jadi jam 11 ya berarti malam lah, jam 9 itu, jam 9 malam. What the hell gitu lah. Jadi lu ngapain debut kocak? Masa dia debut gitu kan, habis debut dia langsung graduate. Apakah ini tipu-tipu supaya anda dapat atensi dan caper supaya saya jadikan konten? Kan jangan begitu juga lah mbak gitu loh. Anda sudah punya kesempatan debut, lalu Anda tiba-tiba langsung selesai di situ. Lalu fungsinya apa? Ijazah nembak, ya betul banget. Yang penting kalau tanya dulu apa namanya, kalau di CV ya, di CV pengalaman VTuber, lumayan juga ya. Cuma gimana ya, VTuber ilmu komunikasi sebenarnya VTuber ya. Tapi masih gue pikirin, kenapa dari debut langsung graduate itu aja? Coba pikirin bareng gue nggak dapat logiknya masuk, biarpun gue anggap ini cuman ya sekedar lucu-lucuan apa seru-seruan main-main, I don't know, cuman aneh aja. Ini tetap aneh, lu mau alasan gimana pun ini aneh. Mau dia anak orang kaya kayak, mau dia mecahin rekor kayak, mau dia apa kayak, ini aneh. Ngelakuin ini aneh, bukan unik. I'm CRY, see you next time guys.